Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas, boleh tolonglah maklumkan kepada saya seperti biasa. Ini adalah untuk tujuan penambahbaikan. Ya. Baik, hari ini tajuk saya adalah let's get straight to the point, ya. Politik darjat madani. Okey. So kita tahulah kerajaan ini dia dakwa dia adalah kerajaan madani, dan saya secara terbuka beritahu bahawa saya lihat ini adalah kerajaan yang mengamalkan politik darjat, maka dengan itu saya gelarnya sebagai politik darjat madani. So sekarang sudah terbongkar, ya, circumstantially, okay, circumstantially satu usaha terancang untuk menyelindungi atau melindungi Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi daripada didakwa atas skandal LCS, ya, bernilai berbilion ringgit, ya, 9 bilion ringgit lah. Okey. Jadi semalam seorang MP blok kerajaan, ya, telah membongkarkan di dalam satu sidang media di luar parlimen. Ya, ini blok MP blok kerajaan, MP depa lah. Bahawasanya percubaan beliau untuk sekian lama setelah ditangguh, ya, setelah sekian lama untuk cuba bahaskan isu LCS atau lebih tepat lagi skandal LCS di parlimen, akhirnya ditolak atas alasannya, dan ini adalah jawapan bertulis speaker kepada MP berkenaan, bahawasanya tidak ada sebab untuk mempercepatkan perbahasan skandal LCS atau isu LCS, ianya tidak berkenaan kepentingan rakyat. Dan satu lagi alasan yang telah diberikan adalah ianya masih bawah siasatan PAC. Okey. Jadi saya nak berhenti di situ. Saya nak tanya kepada saudara-saudari, bukankah ini membuktikan, di sini sahaja membuktikan wujudnya politik darjat? Okey. Anwar atau kerajaan pimpinan Anwar tiba-tiba, ya, menjelang tiba-tiba beria-ia hendak membahaskan, ya, tiba-tiba beria-ia hendak membahaskan laporan Ketua Audit Negara. Sedangkan tidak pernah sebelum ini laporan Ketua Audit Negara dibahaskan. Nombor dua, nilainya tak dekat pun dengan 9 bilion skandal LCS. Ketiga, ini adalah penemuan-penemuan oleh Ketua Audit Negara yang bukannya bermaksud ada ketirisan, bukannya bermaksud ada kecurian, bukannya bermaksud ada apa-apa lagi yang sudah dipastikan, ya, kerana ikut langkah yang betul sepatutnya ianya diserahkan dulu kepada Yang di-Pertuan Agong dan kemudian dibawa ke PAC untuk disiasat. Ini belum lagi dibawa ke PAC untuk disiasat, tapi mereka nak bahas, ya, sedangkan ini sudah melanggar perlembagaan kerana sepatutnya ianya diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan kemudian kepada PAC dulu, ya. So belum lagi disampai kepada PAC, dia pernah bahas. Tapi bila minta nak bahas skandal LCS, alasan diberikan ianya tengah disiasat oleh PAC. Jadi cuba anda gunakan logik, ya. Satu ni belum dibahas oleh belum disiasat oleh PAC, belum lagi dibawa ke PAC, baru melibatkan laporan 2021, tapi mereka nak bahas skandal LCS dah bertahun-tahun, ya, semenjak Zahid jadi menteri pertahanan lagi. Skandal ni dah ini membabitkanlah Zahid pada ketika dia menteri pertahanan, ya. Dan benda sudah pun dibawa ke PAC, tengah disiasat, tapi itu tak boleh. Alasannya sedang disiasat oleh PAC. Nampak tak?
polisi dia bukan berterabur, tetapi polisi dia dia main penipu. Kalau ikut polisi, tak boleh bawa skandal LCS kerana tengah disiasat oleh PAC, maka semestinya tak boleh bawa bahas laporan ketua audit kerana belum lagi dibawa ke PAC. Ya, jadi mereka tak kisah. Mereka tipu, mereka ubah polisi ikut suka hati untuk memburukkan pembangkang. Tapi skandal LCS yang ada laporan-laporan hitam putih yang telah dinyah klasifikasikan daripada PAC yang menunjukkan penglibatan Zahid Hamidi dalam perolehan dengan cara yang mencurigakan dan dengan cara yang tidak menurut protokol, yang telah didedahkan oleh Rafizi Ramli yang kini menteri dalam kerajaan, benda tu tak boleh bawa berbahas. Jadi bukankah ini bukti bahawa ada percubaan untuk lindungi pihak tertentu? Sebab sebelum pilihan raya umum ke-15, kalau tanya Anwar, kalau tanya Rafizi, kalau tanya menteri yang law ni terlibat dalam penerangan, I don't know lah mereka panggil menteri tu apa sekarang, mereka dah ubah nama kementerian dia, tapi lebih kurang menteri penerangan. Ya, oh, macam-macam hujah yang diketengahkan bahawa Zahid terlibat ada hitam putih. Siap dengan pendedahan bahawa rangka desain kapal itu telah diubah dan orang yang mengubahnya adalah Zahid kepada spek yang sebenarnya TLDM tidak perlukan. Ya, TLDM minta satu desain, Zahid pandai-pandai tukar desain kepada benda yang ikut selera dia yang TLDM memang tak perlukan. Jadi ini sebenarnya mengancam keselamatan negara sebab TLDM tahu mereka bentuk kapal apa yang mereka hendak. Tetapi Zahid nampaknya memilih reka bentuk yang tidak diperlukan oleh TLDM, tidak menepati keperluan TLDM. Kemudian dia melibatkan syarikat-syarikat subkontraktor yang tidak mempunyai pengalaman ataupun kemahiran yang diperlukan dan sekaligus telah melonjakkan kos. Dan bila kita kaji kontraktor, subkontraktor yang terlibat, yang dilibatkan oleh Zahid ni, ada kaitannya dengan skandal mereka terlibat dengan pembinaan kapal Scorpion yang juga adalah satu skandal. Ini telah meningkatkan kos pembinaan kapal LCS itu kepada 9 bilion daripada 6 bilion. Benda ni bukan saya yang dedah, benda ni orang yang duduk dalam kerajaan hari ini yang dedah. Siap dengan janji sebelum PRU 15 bahawa pihak-pihak jerung-jerung besar ni akan dibawa ke muka pengadilan, termasuk Zahid. Tetapi apa yang berlaku selepas pilihan raya umum ke-15? Zahid dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri, jawatan kedua tertinggi dalam kerajaan. Dan bila orang minta bahas skandal LCS, tak boleh. Sebab ianya kononnya bawah siasatan PAC. Tapi benda yang belum lagi disiasat oleh PAC, yang baru lagi mereka beria-ia nak bahas, itu pun melanggar Perlembagaan Persekutuan. Jadi bukankah ini percubaan nak lindungi Zahid Hamidi? Jadi di manakah laungan, di manakah janji Anwar untuk perangi rasuah, untuk menangkap jerung-jerung besar? Ya, kalau dulu seperti yang dikatakan oleh MP itu, mereka laung-laungkan, mereka kata yang ditangkap sebelum ni, yang didakwa itu semua ikan bilis, jerung-jerung besar masih berkeliaran. Dan atas dasar itu mereka telah menyeru agar rakyat mengundi mereka supaya mereka boleh bertindak. Ini nak bawa bahas pun tak boleh. Skandal dah bertahun-tahun. Ya. Siap dengan mereka meningkatkan lagi kos di bawah kerajaan pimpinan Anwar, meningkatkan lagi kos pembinaan LCS yang dahulunya sudah pun ditingkatkan dengan cara yang mencurigakan oleh Zahid Hamidi, menerusi reka bentuk yang diubah kepada benda yang mereka, TLDM sebenarnya tak perlu. Ya, menerusi penglibatan syarikat subkontraktor yang tidak ada kemahiran, daripada 6 bilion naik 9 bilion. Kemudian Anwar jadi Perdana Menteri, dia naikkan Zahid menjadi timbalan Perdana Menteri, kos meningkat lagi dari 9 bilion kepada 11.2 bilion, tapi mereka tidak ingin bahas.
skandal yang bertahun-tahun lamanya, skandal yang memang jelas ada ketirisan, jelas ada sesuatu yang tidak kena, mungkin rasuah. Ya, mereka tidak ingin bahas benda yang sebenarnya tidak belum terbukti ada ketirisan, belum terbukti ada rasuah, mereka hendak bahas. Ya. Bukankah ini petanda mereka ingin melindungi Zaid Hamidi? Jadi saya hendak beri cabaran kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, perjelaskan isu ini berdasarkan video live ini. Beri jawapan mengapa benda ni tak boleh dibahas. Ya, mengapa hendak bahas sesuatu yang hanya sekadar menimbulkan persepsi palsu, kononnya ada ketirisan 3 bilion. Ini laporan ketua audit. Ya. Sebenarnya itu hanya penemuan-penemuan yang sebenarnya perlu siasatan lanjut oleh PAC. PAC belum siasat. Tapi hendak bahas. Tapi benda yang korang sendiri, menteri-menteri dalam kerajaan sendiri, Anwar sendiri kata dah ada hitam putih, Anwar kata, Rafizi kata, Fahmi Fadzil dulu pernah bercerita berkenaan perkara ni, ada hitam putih, ada berlaku sesuatu yang tidak betul, tidak menurut protokol, berlaku mungkin ada rasuah dan sebagainya, salah guna kuasa, benda ni tidak dibahaskan, malah tidak diambil sebarang tindakan. Cuba Anwar perjelaskan. Ya? Ha, so inilah saya maksudkan, kerajaan ini mengamalkan politik darjat, dan oleh kerana mereka menggelar diri mereka kerajaan madani, maka ini politik darjat madani. Ya? Rakyat melihat, rakyat bukan bodoh. Ya? Semua lintang pukang, polisi-polisi dasar-dasar lintang pukang, ikut selera. Hari ini boleh ubah dasar, siap dengan menipu bulat-bulat. Oh, ini tak boleh bawa berbahas sebab ini adalah di bawah siasatan. Tapi kalau laporan ketua audit, boleh dibawa bahas walaupun benda tu belum lagi disiasat. Ya, polisi boleh diubah, dasar boleh diubah. Maka dasar manakah yang Anwar maksudkan apabila Anwar menjawab Hadi bahawasanya jika hendak menilai kemampuan kerajaan itu untuk mentadbir, anda perlu rujuk dasar bukan komposisi. Jadi dasar manakah Anwar sedang rujuk? Adakah dasar ini yang Anwar sedang rujuk? Sebab dasar ini dasar dalca, berubah-ubah, lintang pukang, ikut selera, boleh ubah asalkan kerajaan boleh menggunakan dasar yang di tukar-tukar untuk memburukkan pembangkang. Ya, so cuba Anwar jawab mengapa Zaid Hamidi belum lagi dibawa ke muka pengadilan dan sebaliknya diberi ganjaran, iaitu dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.